bertempat di kantor Lurah Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan kegiatan tatap muka PKK Kelurahan Rawasari yang juga dihadiri oleh Binmas Polsek Cempaka Putih Polres Metro Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, Binmas memberikan himbauan Kamtibmas kepada ibu-ibu PKK agar tetap waspada pada tindak kriminal di jalanan, terutama saat pergi ke ATM agar dapat lebih waspada dan memperhatikan sekitar. Saat di rumah juga selalu berhati-hati saat memasak menggunakan kompor gas agar terhindar dari kebakaran. Tetangga sebelah lagi nyalain kompor juga, nyamper ke kita. Jadi nanti kita ya jadi korban. Tolonglah, jadi kompor gas pelek. Jadi 2 poin aja dari saya. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Supriyatna, Binmas Rawasari, Polsek Cempaka Putih, Polres Metro Jakarta Pusat. Salam Tribrata.